Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 31 Juli 2023. Berita utama, senior Golkar terus manuver. Wacana musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar terus digelindingkan oleh para senior Partai Golkar. Sejumlah senior Partai Golkar terus melakukan manuver, meskipun pengurus pusat maupun pengurus daerah menolak pelengseran Ketua Umum Erlangga Hartarto di tengah jalan. Selanjutnya, berita kedua, Gelora Sulsel gaspol Prabowo. Meskipun belum mendeklarasikan secara terbuka, mayoritas Partai Gelora Sulsel menyatakan mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Berita terakhir, saatnya bentuk Satuan Tugas Disabilitas Pemilu. KPU Makassar bersama PKK Talo dan Panakukang melakukan sosialisasi dengan masyarakat kalangan disabilitas. Salah satu tujuan sosialisasi tersebut untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait tahapan dan partisipasi masyarakat disabilitas pada pemilu 2024. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.